Saya ucapkan selamat datang di Mario Jenuh Molen Days. Coba saya mau nanya ibu-ibu di sini yang ibu rumah tangga siapa saja? Semuanya? Ada yang sudah belajar berbisnis? Nggak ada. Jadi cuma ibu rumah tangga dan hari-hari ngomongin orang. Oke. Pemirsa, hari ini kita akan merubah pemikiran kita tentang menjalani hidup. Langsung saja, ini dia inspirator kita, Mario Jenuh. Pak Mario. Maaf mau nanya, pertanyaan pertama. Silakan. Kenapa namanya jadi Mario Jenuh? Oke. Sahabat-sahabatku yang super. Selama ini saya dikenal dengan Mario beda dari jenuh. Ya. Ya kan? Kenapa saya menambahkan jenuh? Karena saya jenuh, botak terus, makanya saya tumbuhin rambut. Oh, iya. Kayak gitu. Ada yang mau disampaikan untuk ibu-ibu dan pemirsa di rumah? Silakan. Betul sekali. Baik, bicara mengenai bisnis. Ketika kita berbicara mengenai bisnis, maka yang tersirat dalam benak kita adalah bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Bukan begitu, Ibu? Saya yakin sekali bahwa di sini bisnis-bisnis yang sudah Ibu lakukan akan bisa menjadi berkembang ke depannya. Apalagi Ibu-ibu pasti pernah yang namanya kredit panci, bukan begitu? Maaf, Pak Mario. Ya. Bahkan panci yang dibawa juga ini belum lunas. Saya tahu itu. Silakan. Baik. Akan ada quotes dari saya, akan ada tiga tentunya yang bisa pemirsa catat. Yang pertama adalah, sukses datang bagi mereka yang selalu bermimpi. Jadi, jika kamu ingin sukses, maka silakan tidur sepanjang hari. Kemudian yang kedua, lebih baik menjalani hidup yang penuh kegagalan sehingga memberi kita pelajaran daripada seumur hidup penuh penyesalan karena tidak pernah punya pasangan seperti host kita yang satu ini. Hostnya kan saya saja, Pak. Saya tidak berkeluarga. Oh ya maaf, saya suka salah. Itu siapa itu yang lagi itu main ada handphone? Ibu-ibu. Bentar, ibu. Bu, yang lain merhatiin ini malah... Ya Allah. Sorry. Saya dari tadi lagi online. Oh, sama orang India. Bukan. Ayu ini lagi suka beli baju barang-barang online gitu, Gitu? Iya, bagus-bagus. Sebentar, maaf. Masa saya ditinggalin? Maaf. Abis, maaf Pak Mario ini. Iya. Ini kalau nggak salah. Saudaranya Ahmad Albar, bukan? Rambutnya keriting banget. Nama saya Mario Jenuh. Oh, Mario Jenuh. Ya, dan luar biasa sekali. Jenuh banget ya. Betul banget, menjenuhkan kan melihatnya. Iya. Tapi yang pasti kehadiran saya di sini akan selalu memberikan inspirasi untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Mario Jenuh Molden. Molen. Wees! Terima kasih. Udah deh, langsung aja deh. Kita goyang dulu. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu siap joget. Selamat datang di Ada-Ada Aja. Ada-ada.
lucu. Di Global TV acaranya pasti seru. Sing it. Ada gak ada, tetap apa aja ada. 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 Penarinya kini atau terus? Oh, oke, kita berkenalan dengan ibu-ibu yang cantik pada sore hari ini. Yeay! Yang pertama. Yang pertama, datang dari SD Al-Falah 1 Petang. Abu-abu! Dan yang kedua, yang gak kalah rame sama pasar malam, ada ibu-ibu Arisan, Fira, Imut, Haji, Mali, Bunga. Yang ini, ketua grupnya Nikita Willy. Ini ada Manunggal Ceria. Sebentar, sebentar. Tangga Depok. Oh iya, coba, coba, sini, 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 buturun. Buturun, buturun, buturun. Luar biasa loh, semangat loh. Coba, coba, coba. Ibu namanya ibu siapa? Siapa nama bu? Saya Haji Mas Tanah. Haji Mas Tanah. Haji Mas Tanah. Berapa tahun usianya? 70. 70 tahun? 70 tahun. Masih kuat, air kan? Kenapa? Lihat kulitnya. Wow. Enggak kalah sama Donita. Benar. Bening banget. 70 tahun tapi tetap semangat. Kasih musik. Oke. Sebentar, sebentar. Ibu, mau nanya. Nanya jawab yang jujur ya. Itu gigi belum tumbuh. Ilah. Ibu boleh silakan kembali. Oke, silakan Ibu. Airfan. Saya gak tahan ngeliat roknya. Kenapa emang? Kayak anak-anak SMA ABG zaman sekarang. Rempel gitu ya. Lipit-lipit gimana lipit-lipit gitu ya. Lipit-lipit, cantik banget sih ibu. Bener. Aduh. Ya udah deh, nih ngomongin soal cantik ada yang lebih cantik lagi nanti ya. Langsung aja kita masuk ke... Ada Ngobrol! Ada aja. Ya, ini kita akan datengin teman kita. Kenapa? Hari ini ada siapa sih, A? Kira-kira yang bakal datang ke sini, A? Yang bakal cerita-cerita sama kita? Katanya sih mau datang tamu, teman lama saya. Cowok sama-sama ganteng sama saya. Sama-sama ganteng, tapi gak sama-sama cucu kan, A? Cucu punya gue doang. Cucu punya A doang. Nah ini dia baru nikah juga, baru nikah. Belum setahun. Udah gitu tapi bisnisnya oke, karirnya oke. Jadi selain karir juga dia buka bisnis lain juga? Iya benar. Siapa ya? Siapa ya? Ibu. Iya. Tahu enggak siapa bintang tamunya? Cowok baru kawin, gantengnya kayak Irfan Hakim. Ayah! Ayah! Ayah, ada bel ada tamu tuh. Ayah! Ya. Ada tamu. Bentar, A. Bel. Bu. Ini ngapain di rumah kita punya ibu? Pulang sana, Bu. Tamu, tamu kita. Oh tamu, tamu. Maaf, ini tamu, berusuh. Ini tamu. Iya bu. Ada. Ada bel. Bukan ada tamu. Ada tamu. Bukain dulu. Mana sih pintunya? Salah pintunya. Salah pintunya. Takut jatuh deh liat dia. Maaf ya bu. Kenapa? Biasa piaraan-piaraan kita bu. Telat ngasih makan gitu jadinya bu. Kenapa? Oh ada Adi Nugroho. Pacarnya siapa itu namanya?
Donita. Nah, ini Donita, Pak. Donita apa? Ini suaminya. Pak! Sampai apa sih? Coba, kalau pengantin, pengantin tuh datangnya pakai musik. Kalau pengantin datang masuk. Coba, coba, coba. Pakai musik. Coba boleh tolong minta musiknya, masuk. Pengantin mau masuk. Keyboardnya aja gak ikhlas sama ini nih. Gak ikhlas dalam pasangannya begini. Bisa jadi ngobrol yuk bersama dengan Adi Nugroho. Maaf ya Dia. Balik lagi, gak apa-apa, pemain ya, organnya biasanya dangdutan. Suruh gitu bingung. Sorry juga loh tadi yang jemput cangcorang loh, bukan manusia. Sorry loh. Itu bawa apa sih lihat, Adi? Ibu-ibu langsung gini, ah ganteng banget. Mirip gak sih, Bu? Mirip gak sih? Iya kan, si ganteng Irfan Hakim kan? Belah dua. Bawa apa, Andi? Ini makanan, makanan tradisional. Irfan cobain deh, pasti enak deh, Pak. Itu apa sih, A? Nasi campur. Ini nasi campur kan? Nasi campur. Emang lu, ini beli? Ini... Nyolong, maksudnya itu? Enggak, takutnya ini yang biasa dia jual juga. Karena dia itu bisnismen, luar biasa loh. Asik. Jadi, dia itu punya bisnis... Pak. Kok saya pengen nanya, kok airnya dibedain? Satu hijau, dua merah? Ya kan terserah saya yang bikin, kenapa biar repot? Oh iya benar. Nih. Ini perasaan yang merah air yang kemarin bukan sih? Bukan, malah yang merah yang bulan kemarin. Kobokan nih, air kobokan. Enggak, ini bisa dibeli kok. Ayah, kita dapat kiriman. Kiriman apa? Cobain dulu. Ya Allah makasih. Kalau beracun, lu yang mati. Sama, aku jadi tumbalan. Coba-coba. Ini apa sih namanya? Iya. Ayo. Ayo. Tadi katanya mau janji main sama aku. Oh iya, janji kita kan mau main cacat-cacatan ya. Iya, kita ke sana yuk. Kenalan dong sama siapa? Ini datang baru kayaknya. Namanya siapa namanya? Aku malu. Masa namanya malu, namanya siapa? Nama aku nama aku Ebi Om. Ebi. Ebi. Kalau nama panjangnya Ucing ala Ebi. Ucing ala Ebi. Ala Ebi. Aku mau main sama dia ya Om. Oh ya. Tapi jangan lucu. Kenapa rambutnya dipegangin terus sayang? Ini kan kayak kepang. Oh, okay. Tanya tante. Sudah deh. Ebi hati-hati Ebi ya. Iya ayo. Ayo. Ayo masuk ya. Ayo. Saya bingung ya sama ada-ada aja makin hari ya. Siapa aja tamu datang masuk gak jelas ya. Iya pada pecicilan pengen dipuji. Pecicilan ya. Lama-lama orang gila bisa masuk loh ke rumah ini. Adik, apa? Ini gini. Kamu itu kan dulu dari dunia hiburan di TV. Kamu jadi artis. Terus sekarang katanya kamu masuk ke dunia bisnis. Gara-gara bisnisnya maju jadi dunia keartisannya ditinggalin. Atau gimana ceritanya? Ya sebenarnya berjalan aja sih Pan. Cuma memang kalau ngomong soal bisnis dari zaman dulu udah nyoba bisnis gitu kan. Tapi kan ada jatuh bangunnya juga namanya bisnis kan ada risikonya ya Bu ya. Gitu kan usaha semua ada risiko. Jadi artis pun juga ada risiko gitu kan. Iya betul. Nah memang apa namanya aku coba jalanin dua-duanya gitu kan. Karena sibuk bisnis juga kayaknya dia nyari istrinya juga agak terlambat. Agak terlambat, tapi kan sekarang udah bahagia. Iya, katanya kenapa gak dari dulu. Yaudah deh, ntar kita akan ngobrol tentang rumah tangga dan juga bisnis dan juga karir dari Adi Nugroho ya. Betul sekali. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Ada-Ada Aja. Merubah segalanya menjadi lebih indah. Yeah.
heboh banget sih, Ibu. Tahu nggak, entar di akhir acara yang paling heboh, yang kostumnya paling oke akan dapat duit jutaan rupiah. Kayaknya nih ibu-ibu yang dari tengah pada habis nonton pasar malam rame banget. Yang gue heran, ini tiga grup kenapa tiga-tiganya warnanya ungu? Makanya. Kayak ini banget, kayak nyindir Ayu Ting Ting banget gitu. Eh, maksudnya apaan? ibu kalem dong, gak enak sama Nikita Willy tuh yang di tengah lagi. Niki sama Niki. Hai Diego Michelle, are you okay? Yeah. Oke, okay, baiklah. Niki itu singkatan. Apa? Nini-nini aki-aki. Jahat. Eh, pemirsa di rumah, kalau mau follow Twitter kita, yeah, ada untungnya loh. Jadi follow di @ada_aja_gtv. Nanti ada kuisnya di dalam situ dan juga akan ada hadiah meet and greet bersama dengan Tulus. Ada 5 tiket. Ya, diadakannya tanggal 13 Februari. Tuh. Jadi jelang Valentine ya. Jelang Valentine. Ya. Adi, eh Pan, kamu kemarin nikah umur berapa sih? Aku umur 30-an, Pan. Han-nya? 30. Gue 32, kok gue kemarin? 35 ya. 35? 35. Tapi dia tuh hebat loh. Kamu nanya aku nikah umur berapa? Ya enggak, kalau aku nanya kamu cerai tanggal berapa. Ya, jangan gitu, ada kan pengantin Pan, masa ngomong gitu cerai. Jangan cerai, amin. Kamu nikah lagi kapan? Hah? Kamu nikah lagi kapan? Insya Allah doain aja. Lagi antri. Oh, lagi antri, berbu. Padat ya. Siapa yang antri? Jadi laki lu. Di toilet, tapi di toilet. Jadi 35 tahun, tapi dia tuh termasuk yang itu loh, sepi gosip. Biasanya kan, adem. Kalau laki-laki telat nikah dikit aja, jangan-jangan dia cucok. Cucok. Tapi dia hebat loh. Keren. Karena dia anak moge mungkin. Anak motor-motor gede. Motor, kota kecil. Oh, motor kecil. Oh iya, motor kecil. Itu dulu kalau sekarang punya istri udah gak main lagi dia. Oh iya, jadi ini menikah baru mau 6 bulan kan? Iya. 4 bulan. 4 bulan. Oh baru 4 bulan? Oh gitu, kita ngomongin tentang ini lagi nih. Apa tuh? Katanya hobi banget bisnis kecil-kecilan dari dulu, musim kuliah juga ya. Sebenarnya dari kecil, Pan. Jadi kalau dari ceritanya orang tua dulu tuh, waktu masih kecil tuh ada batu kerikil dijualin ke kakek gitu. Bersihin jualan kakek gitu. Dia masih kecil, oh berarti ini orang kayaknya suka bisnis nih kayaknya di gedenya gitu kan. Jadi waktu kecil tuh ada kerikil lu bersihin, sama kakek bayar. Bayar. Gitu. Oh itu mendidik bisnis dari kecil ya? Terus. Nah terus dari gitu ya pas udah mulai gede, dulu waktu SMA pernah iseng-iseng jual itu juga tuh. Jual apa sih kayak parfum apa gitu. Parfum. Iseng-iseng nyoba gitu kan. Pernah rugi gak sih? Itu kan bisnis tuh beresiko loh. Beresiko. Kata orang bisnismen tuh kesannya gaya banget. Enak. Karena kan jatuh bangunnya juga luar biasa. Betul. Bisnis itu kan nggak gampang ya, sebenarnya kan apa ya, mungkin bisnis sama pernikahan itu sama kali ya, gampang ya. Mungkin Ayu lebih pengalaman nih Marisa. Aduh si bapak, jadi pernikahan kayak ini cuma sebentar. Tanya pengalaman. Emang gimana pernikahan dan bisnis, persamaannya dan perbedaannya apa? Persamaannya mungkin susah gampang gitu kan, kalau lagi harus pengenalan dulu, kalau dapat yang pas mungkin jadi bisa bagus gitu kan. Tapi ya naik turun lah hubungan, ya Ivan juga ngasain nikah pasti kan naik turun ya. Tapi kan lebih banyak ya. Ruginya apa lebih banyak untungnya selama ini yang jalanin? Tergantung. Awal-awal pasti dalam tahap belajar ruginya banyak ya kalau ya. Awal-awal iya, maksudnya kan ada dulu pernah coba usaha apa terus benar rugi gitu kan, sampai tutup kayak gitu, pernah ngalamin juga gitu kan. Mm-hmm. Kadang-kadang ada yang nanti bagus tiba-tiba ternyata rugi. Tahu rugi. Bisa naik lagi kadang tutup apa segala macam. Tergantung jadinya ya. Tergantung. Lebih suka bisnis sendiri atau ngegandeng teman-teman? Tapi kata orang join. Kalau join sama teman ataupun saudara justru bisa memutuskan tali silaturahim ya. Ya memang kalau misalnya barengan itu kan sosok gampang. Bener. Gitu kan. Tapi memang kalau misalnya andaikan saling menghargai dan juga sama-sama punya jujuran, komitmen gitu kan, punya niat bisnis yang baik segala macam, mungkin bisa ya. Karena banyak contoh-contoh di luar sana tuh yang mereka sahabatan bisa gitu kan, terus dia gitu bertiga gitu, terus dari zaman dulu SMP SMA kenal ini bareng, akhirnya sampai punya bisnis bareng, ada yang sukses ada juga yang malah kacau gitu kan. Dan karena malah jadinya gontok-gontokan jadi gak kenal lagi. Kadang-kadang ego, kadang-kadang kejujuran. Betul. Gitu kan. Eh kalau disuruh milih mendingan jadi bisnismen atau jadi artis? Kalau suruh pilih apa aja yang halal ya? Iya benar-benar. Apa aja lah. Karena gitu dua-duanya kan juga beresiko ya. Dua-duanya beresiko. Apalagi coba mungkin jadi dokter, jadi apa ya, gitu. Pasti semua ada resiko juga kan gitu loh. Oke gini aja deh.
Nah, tadi kan kita ngomongin tentang Adi yang baru menikah 4 bulan. 4 bulan mah belum terlalu mengenal A sampai Z-nya banget. Bener, baru paling tahu dikit-dikit doang. Nah, di... So tau banget gue padahal 1 bulan juga enggak. Bukan kayak ngomong, Hoyur. Apaan lu ketawa? Yang ketawa paling kenceng si Botak. Hey, Botak, lu ngapa ketawa paling kenceng lu? Okay. Sorry ya, Bu. Dia seneng banget, Bu, denger saya sengsara. Yuk. Mumpung gak ada istrinya, yeah. Lu tutup matanya. Oh, tutup matanya doang nih. Habis mau tutup hatinya. Tutup hatinya dong. Tutup ya. Saya akan membawakan beberapa wanita. Tebak, mana yang istri Anda? Ini istri saya kayaknya nih. Belum. Oh, bukan ya? Belum. Ini mah bukan istri Bapak. Bentar. Bentar ya. Tadulu. Ini momennya nih. Jangan endus-endus. Endus. Kita tidak mau ada sebuah sentuhan. Kita mau penciumannya. Wangi istrinya dia inget atau enggak ya kan? Berbaris. Bobot nenek-nenek. Berbaris sana. Baris. Oke, yuk. Adi. Sini. Kenapa? Yo. Ada tangan dulu. 4 orang. Ya. Kamu tebak mana istri kamu? Mundur dikit aja. Ya, oke. Okay. Cium. Kok gue kerja atau ya? Belum, kan dia pegangin. Enggak ada tangga kan? Enggak ada ya. Ya. Oke. Okay. Cium. Istrinya bukan. Mungkin rambutnya dikibasin. Jangan dipegang, hanya dicium saja baunya. Kok agak bau nangka ya? Enggak. Iya bukan. Bedak kali ya. Hah? Iya bukan. Kayaknya bukan ya? Bukan. Yang ini. Cium aja. Jangan sampai tangannya nyentuh. Itu bukan. Ini wangi sih. Ini bukan? Wangi. Itu bukan. Wangi. Si A.A. Tadi? Lo bawa ke toilet mau kemana nih? Bukan, itu bawa jamban yang itu. Ya, bawa jamban. Ini nikah. Awas. Bukan. Hah? Bukan ya? Gak tahu. Coba bandingin sama yang ini. Yang ini. Yang mana? Yang banyak pertama, nih, kedua, atau ketiga? Itu nih. Tuh, wanginya udah semriwing. Satu, dua, atau tiga? Satu! Nomor satu! Ciumnya. Cium kan istrinya. Coba. Kok bini gue merata begini? Cium. Satu, dua, tiga. Beda. Di depan mata engkau pria yang istimewa. Di depan mata. Jadi gitu kelakuannya kalau nggak ada aku cium. Gue udah ingetin. Iya. Adi, kalau udah kawin lo harus jaga perasaan istri lu. Harus setia. Garing, nggak apa-apa, nggak ada bini gue. Oh gitu. Oh. Tadi malah dia pengen nyium tuh ibu-ibu yang ada di sini semuanya pengen dia ciumin. Jadi baik. Tadi Kak Ayu juga pengen nyium Kak Adi loh. Tadi aku mau nyium dia loh.
Donita, Donita, Donita. Ebi. Tadi dia cium ala Ebi. Ebi. Tadi dia cium ala Ebi. Ebi, ala Ebi. Lupa lagi Ebi nama lengkapnya apa? Ucing ala Ebi. Udah, ada Donita di kita main dulu ya. Cie, ada pengantin baru, Cie. Cie. Baru 4 bulan ya? 4 bulan. September kan? September. September, Oktober, November, bulan ya? Desember, Januari. 5 bulan. Udah mau 5 bulan. 5? Udah isi belum? Pertanyaan belum. Standar orang-orang kok nanya abis lomba itu. Belum, tapi insya Allah segera ya. Segera, insya Allah. Segera. Udah telat-telat. Udah dilakukan belum? Kepo banget ya, kalau nanya gitu aja, udah isi belum, udah telat belum, udah dilakukan. Emang belum diapa-apain juga. Ngaco. Sekarang kata orang nih, kalau kita menikah itu istri kadang-kadang bawa rezeki juga. Nanti ketika punya anak, anaknya juga bawa rezeki sendiri-sendiri juga. Berasa gak ketika sudah menikah ada perubahan? Ada sih ya, sedikit banyak sih adalah kurang lebih gitu. Tapi yang pasti memang rasanya lebih tenang aja bawaannya gitu ya, Pak. Lebih tenang gitu. Ada yang ngurusin kata dia gitu. Ada yang ngurusin gitu kan, pulang capek juga diurusin lagi sama istri gitu. Jadi kayak gimana gitu. Lu ada yang ngurusin bini lu makin kurus. Iya. Donita gimana Donita? Ada yang lebih jagain lah 24 jam. Oh gitu. Emang kita hansip 24 jam. Bikin lu enggak sadar. Eh lihat cincin kawinnya dong, kan katanya cincin kawinnya khas banget. Nih, kenapa? Yang ada itu nama itu lu bukan sih? Iya. Ya kan? Jadi di dalamnya tuh ada bentuk kayak huruf grafir gitu, muncul timbul gitu. Jadi kalau dibuka itu ada namanya di ada jarinya. Namanya. Coba lihat tuh. Ini coba nih. Ini kalau Donita. Lu udah enggak bisa buka. Ini Donita tuh. Adi. Oh iya benar. Adi tuh. Oh iya benar. Adi. Ini putih banget di tangan perempuan ya. Nih. Bayanglah. Asli nih, asli. Coba lihat yang punya Adi. Asli itu tangan apa porselen? Sampai beli. Nih. Tuh, namanya kan. Kok ini Adi juga? Kok Irfan? Tuh. Oh, ada juga Donita. Itu tuh jadi boleh dibuka enggak sih? Oh iya benar. Lihat dong, Di. Ini enggak sakit di jari? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau misalkan orang kan berasanya kayak apa namanya? Kayak kencengan gitu. Enggak sih ini, alhamdulillah enggak kerasa. Ini ide dari mana? Aku. Oh gitu? Jadi beneran ide tering atau kamu nyontek dari majalah atau apa gitu? Enggak sih, pada dasarnya pengen beda. Sebenarnya emang pengen kayak gini tuh udah lama banget. Gitu. Gimana ini? Lu, gue mau dating. Kamu nyadar. Terus udah gitu, Iya, pernah lihat tuh setelah udah pesen baru lihat ternyata emang ada beberapa juga yang nggak beberapa sih ada sempat yang bikin kayak gini juga gitu setelah udah pesen ternyata ada sebenarnya ada filosofinya kenapa harus kayak gini apa? Kenapa, apa? Karena pada dasarnya semua orang yang menikah itu bilang kalau awal nikah itu manis banget tapi nanti makin hari tuh makin hambar makin jadi lupa tergantung. Gitu tuh. Oh, tergantung nggak semuanya terus, gitu kalau gimana alhamdulillah makin lama makin lengket makanya anaknya 4 sekarang gitu. Kan ada tanya saya. Kalau Ayu tanya saya. Ini langsung hambar juga gitu ya. Kalau Ayu gimana? Jangan tanya saya. Pakai ditanya lagi. Mungkin Ayu harusnya kemarin cincin kawinnya kayak gini yuk. Harusnya. Tapi kayaknya nama dia enggak pantas ya taruh di sini. Taruh di bawah sini pantas. Mau coy. Jadi supaya pas dilepas kalau misalkan makin lama jadi di saat lagi bete-bete gitu. Pas lagi dilepas masih ada namanya. Ingat jadinya. Jadi kalau marah kali ya, lagi marahan pas iseng-iseng lepas cincin, ada nama dia. Jadi kan kayak mau lepas gitu, kayak kesel gitu. Ternyata ada namanya. Pas udah dibuka udah borok tulisannya borokannya itu. Insya Allah. Tapi ini mudah-mudahan makin mesra ya, tidak hanya di 4 bulan awal aja ya. Tulisan berasa mesra. Sampai mau memisahkan ya. Bener, betul sekali. Sesaat lagi kita akan ngobrol lagi dengan pasangan yang romantis ini. Tapi kita ingetin ya, follow Twitter kita, ada-ada aja, ada skor GTV, ada quiz bertemu dengan Tulus secara langsung ya. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu.
pasangan romantis Donita dan Adi Nugroho. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Apa aja ada. Nih, bisa dapetin Donita gimana ceritanya? Awal kenalnya tuh dari mana sih? Donita kan banyak digandrungi. Kenalnya sih udah lama dulu. Dulu 8 tahun lalu kali ya. Di tahun lalu ketemuan di satu acara bareng. Terus kita ketemuan lagi 2 tahun lalu gitu. Oh, gitu. Kan. Gak sengaja lah kita ketemuan. Dalam keadaan jomblo dan jomblo. Terus jomblo, gitu tukeran nomor telepon. Tukeran nomor telepon ya. Iya. Tukeran pin waktu itu. Tukeran terus hanya komunikasi. Terus mama. Salah, jadi kita ada satu grup gitu, mama nge-add Adi, tiba-tiba Adi nanya sama aku. Terus grup aku dimodusin deh. Mama grup apa? Grup arisan jangan-jangan. Grup BB. Grup arisan ngundang Adi. So grup Adi. Terus akhirnya? Terus tiba-tiba mama nge-add Adi, Adi nanya aku. Terus aku dimodusin terus deh sampai sekarang. Yeah. Oh jadi awalnya itu dari mama. Iya betul, sebetulnya mamanya. Jadi mamanya nge-add gitu kan, terus aku nanya sama Donita. Yeah, yeah, yeah. Katanya Donita itu persyaratan untuk menjadi suami Donita itu tinggi banget. Terutama agamanya. Dengar-dengar seperti itu. Apakah Adi salah satu kriteria yang masuk itu salah satunya persyaratannya? Alhamdulillah sih ya. Karena pengalaman banyak orang gitu. Satu atap dua kapal itu kan agak sedikit sulit gitu. Jadi kalau bisa satu iman ya alhamdulillah gitu. Dan kebetulan salah satu yang bikin pertama kali aku jatuh cinta, gak usah ger. Gak usah denger. Gak ger juga, udah nikah juga ya. Apa yang itu? Pertama kali bikin aku jatuh cinta, jadi awalnya gak jatuh cinta sih, suka lah gitu. Itu kata-kata pertama biasanya saat, itu yang paling ini. Saat apa? Awalnya kita sholat berjamaah bareng gitu berdua. Tiba-tiba gitu. Berasa ada imam sesungguhnya. Iya ya? Kayak agak aneh aja kalau orang lain kan ngajakin jalan gitu. Atau misalkan pertama kali sukanya lagi nonton atau lagi makan gitu. Kalau aku tuh agak sedikit anehnya, lucu ya gitu sholat, waktu itu sholat zuhur ya. Sholat zuhur ada yang di rumah atau di masjid? Gitu. Saat itu di rumah gitu. Habis itu selesai itu langsung gini-gini Bon. Oh ya ampun, Adi ya Adi. Gitu. Oh my God. Dari situ tiba-tiba, wah ini jodoh saya gitu. Tapi sebenarnya Adi duluan nih udah mepet aku terus ya kan? Ayo ngaku. Tapi ini ngomongan gimana ditunda, direncanakan atau? Apa mau lanjut? Hati-hati loh Adi, takutnya Adi kan nikah udah 3-5 tahun. Takutnya Adinya keburu menopause loh. Barangan siapa? Takutnya keburu offside. Bukan 3-5 dia. Adinya juga. Emang direncanakan dikosongkan dulu atau memang jalani aja? Jalani aja, kita sih tetap berusaha. Cuman kan kemarin-kemarin juga aku kan sekarang ini lagi skripsi. Terus udah gitu kemarin sambil syuting, sambil segala macem. Kemarin parah banget sih, jadi pas nikah itu bulan September. Sabtunya nikah, Seninnya aku udah kuliah. Gitu. Jadi pas abis malam pertama, besoknya langsung bangun-bangun, istri gue udah kuliah. Aku udah gak ada. Mengeluh ini seorang mahasiswi. Dan aku dosen. Oh iya benar. Lu ngedosenin juga emang ya? Dulu waktu kuliah. Enggak sih. Nah berbicara mengenai menjalani hidup. Ya. Emang kadang-kadang hidup itu kalau dipikirkan ya dipikir sulit ya sulit. Sulit. Tapi kalau dijalani ternyata selalu enjoy. Ada aja jalannya. Ada aja jalan keluarnya. Nah seperti halnya seseorang yang akan kita hadirkan karena kita akan masuk di Ada Inspirasi. Kita akan menghadirkan salah satu sahabat kita yang insya Allah ini akan menjadi sumber inspirasi kita sore hari ini ya. Betul sekali. Dia namanya Habibi Afsyah. Habibi Afsyah. Ya udah kita lihat dulu tayangan mengenai Habibi Afsyah berikut ini. Ini nih. Habibi Afsyah merupakan satu dari sekian juta orang di dunia ini yang memiliki keterbatasan fisik. Hampir sebagian tubuh Habibi Afsyah lumpuh. Saya dari Habibi kecil melihat apa kondisi fisiknya mengarahkan dia kelak untuk berwirausaha. Tak ada manusia. Namun dengan perjuangan serta kegigihannya untuk belajar, kini ia menjadi seorang internet marketing yang sukses. Tahun 2007 dia belajar di Asia Internet Academy. Alhamdulillah dengan susah payah, dengan
ya cucuran keringat yang awalnya Habibi itu sudah hampir menyerah, tapi alhamdulillah dia bisa bangkit. Keterbatasannya tidak menjadi sebuah penghalang bagi dirinya. Justru kini ia menjadi dorongan untuk terus maju. Jualan itu nggak terbatas hanya fisik saja, misalnya jualan jasa, barang digital juga, ya intinya sih barang yang memang banyak dibutuhkan oleh konsumen, kita memudahkan konsumen untuk membeli, jadi mereka nggak usah capek-capek keluar, harga juga harga yang bersaing. Tak hanya sampai di situ, dari penghasilannya menjadi internet marketing, Habibi dapat mendirikan Yayasan Habibi Afsyah dan juga Indonesia Disabled Care Community, di mana Habibi dapat memberikan ilmu dan membangun kepercayaan diri para kaum disabilitas untuk dapat terus berkarya. Intinya sih lebih memberikan edukasi ke teman-teman supaya mereka menghadapi ya disabilitas itu bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Keterbatasannya tidak menjadi sebuah keterbatasan untuk berkarya. Kayaknya dari tadi Habibi udah gak sabar pengen cepet-cepet masuk ya Bu ya? Pengen bercerita kayaknya. Ibu ini Habibi itu anak keberapa Ibu? Anak pertama dari saya, anak ke-8 dari Bapak. Oh gitu? Iya. Setelah Habibi ada adik-adiknya lagi kan? Oh tidak ada. Oh ini jadi bungsu aja ya Ibu ya? Iya. Pertama anak, dan jadi bungsu. Anak tunggal dan iya. Tunggal ya keh. Betul. Usianya berapa? Habibi? Iya, usianya 27 tahun. 27 tahun. Kemarin Januari. Pas Januari, berapa? Tanggal 6 Januari. Ih, selamat ulang tahun. Iya, 27 tahun. Selama 27 tahun, Gilang maaf agak digeser. Gimana itu ini? Ya, biar bisa. Iya, jadi Habibinya bisa ngomong. Lagi. Selama 27 tahun, pasti perjalanannya udah panjang banget, iya, pernah jatuh bangun. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi Habibi yang sangat percaya diri. Iya. Tapi pernah kan Habibi di satu masa nggak terima dengan keadaan yang diberikan oleh Allah, kemudian ada sedikit mungkin protes, minder dan sebagainya. Ya. Pernahkah seperti itu? Kalau protes sampai marah tuh nggak pernah sih. Ya alhamdulillah dari kecil emang ya karena memang keluarga juga selalu memberikan dukungan, selalu menjelang kebahagiaan, jadi ya nggak ada rasa sedih sama sekali ya. Dari kecil. Kalau minder gitu sama teman-teman nggak juga? Nggak, justru ya kalau bercanda sama teman-teman ya biasa aja, nggak ada kendala, nggak ada jarak sama sekali. Oh gitu? Berarti ya. Faktor keluarga, ibu yang luar biasa bisa mendidik dan mendampingi Habibi support dengan support seorang hebat. Ibu ya. Tepuk tangan dong buat ibunya nih. Alhamdulillah ya, jadi kakak-kakaknya, bapak, ya. Kita sekeluarga dan keluarga-keluarga besar yang lain itu sangat mensupport dia. Perlu gitu. Kebesaran ya. Hati yang luar ya, biasa. Paling utama itu kan bagaimana lingkungan dia menerima. Ya. Menerima, sehingga betul. Dia itu diperlakukan tidak diasingkan. Betul. Gitu. Nah, manfaatnya yaitu dia jadi tidak depresi, tidak ya. Menerima tekanan-tekanan yang menyakitkan. Betul. Jadi, karena kita harus yakin bahwa Allah itu memberikan kepada kita tuh selain kekurangan, pasti ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain dan teman-teman yang lain. Ya itulah yang kita cari. Nah, dan akhirnya kita dapatkan. Proses gitu. Mencarinya itu seperti apa, Ibu? Aduh, cukup melelahkan dan hampir-hampir juga kira-kira mampu enggak? Kira-kira bisa
menemukan sesuatu untuk bekal hidupnya dia, enggak. Gitu. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Ternyata sekarang jadi bisnis marketing online. Iya. Ini dagangannya Habibi. Oh, itu apa sih, Bu? Iya. Apa itu, Bu? Boleh dibuka, boleh diicipin. Itu, Mbah Sukun. Mbah Sukun. Mbah Sukun. Sukun. Diawetin. Oh, Bu. Siapa itu, Bu? Namanya mbahsukun.com kalau di online-nya. Oh, kirain aku ini Mbah Sukun. Oh, diawetin. Tapi ini apa, Bu? Itu buka aja. Ini apa? Sebutin dulu ini apa? Nanti pas gini racun tikus. Eh, bukan. Apa itu rasanya balok sukun, jadi sukun yang di... Tuh, bener sukun. Bener, berarti ya, bahannya sukun. Eh, tapi gini, si ibu itu bawa gimana arasnya? Buah sukun yang luar biasa. Boleh, A. Ya, boleh jago nih, banget ya. Habibi, nanti bintang ikannya. Dia juga menulis buku. Ini bukunya dia. Ini kelemahanku buku adalah kekuatanku. Boleh ditunjukin ke pemirsa. Itu, kelemahanku adalah Habibi. Kekuatanku. Itu tulisan Habibi. Ini buku pertama. Nah, sedang dia merencanakan untuk membuat buku keduanya. Oke. Ini buku keduanya. Nah, ini buku saya. Oh, ini bukunya sudah ibu. Buat, mirip ibu ya? Gitu ya? Enggak, emang ibunya. Oh, emang ibunya? Emang ibunya, luar biasa. Apa, Adi bilang apa? Mirip ibunya ya, di foto tadi. Eh, tapi gini, Ayu. Tapi emang ibunya itu? Emang ibunya, Ayu? Gimana sih? Orang ini buku ibunya. Mirip Abi. Jadi gini, nah luar biasa sih, Ayu juga udah datang ngasih minuman. Ada tamu. Iya, makasih. Ada apa, Gilang? Enggak, jadi gini, si ibu itu tadi bawa banyak banget buah-buah, apa namanya, makanan itu di belakang. Mau ikut gua enggak? Kita makan dulu. Boleh, yuk. Yuk, makan dulu. Bentar dulu, enggak apa-apa ya, Bu, ya. Kita makan dulu ya, Mbak. Iya, silahkan ya. Bentar ya, saya makan dulu, bentar. Lapar soalnya. Enak soalnya, tadi gua udah nyicipin. Iya, apa gitu. Ngirimnya banyak banget, terima kasih ya, Bu ya. Oke, iya. Ibu mengenai buku yang itu tuh, mengenai surga buat Habibi. Iya. Itu isinya tentang perjuangan ibu mendampingi Habibi. Jadi intinya setiap orang tua, setiap ibu itu harus memberikan surga buat anaknya dan keluarganya. Gitu. Bentar, Bu. Biasanya orang menyebutkan, katakan surga membawa telapak kaki ibu. Iya. Dan ibu merealisasikan bagaimana caranya seorang ibu menciptakan surga sendiri buat suami, anak-anak, dan keluarganya. Iya, betul. Apa yang ibu lakukan? Ya, terutama mencurahkan kasih sayang, perhatian, pendidikan. Terus ya kita harus membimbing anak-anak kita untuk menemukan jalan hidupnya dan memberikan dia rasa percaya diri. Apapun keadaannya? Apapun keadaannya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, bisnis online-nya itu apa aja sih, ya? Nih. Online-nya, online-nya apa? Tadi kan katanya sampai ada barang dan juga jasa ya, nah. Habibie ya? Ini coba Habibie sendiri yang jawab. Ya, kalau bisnis online-ku sekarang sih masih barang semua. Barang. Jadi ada carihp.com namanya. Carihp.com itu jual alat-alat. Itu punya kamu? Iya. Carihp.com itu? Iya. Udah berapa lama? Itu baru tahun kemarin sih launching. Baru akhir tahun kemarin kita launching. Itu. Jadi kamu bertransaksi lewat dunia maya tanpa harus ketemu dengan orangnya dan transaksi terjadi, itu bisnisnya seperti itu ya? Iya, memang seperti itu. Jadi aku ada tim di dalam situ yang aku di situ sebagai marketernya. Uh-huh. Jadi ya kita bagi-bagi tugas dengan tim-tim aku juga, ya mereka yang kirim barang, masalah kalau ada komplain ada apa, yang mereka yang ngatasin. Iya. Gitu. Sudah punya berapa orang karyawan? 7 tim, kita ada 7 orang untuk kerja dalam tim itu. Punya 7 karyawan, luar biasa. Aduh. Tapi karyawannya itu ada yang jomblo nggak, Mas, kira-kira? Maksudnya? Jangan, siapa tahu. Oh iya, benar-benar. Lagi nyari, Pak. Jadi akhirnya bisnis online yang sudah dijalani ini udah berapa tahun secara keseluruhan? Kalau seluruhan sih dari tahun 2007, cuma ya pasti pindah-pindah sih. Jadi awalnya aku kan juga awalnya dari blogger, terus juga main di Amazon.com. Yeah. Jadi ya pindah-pindah. Jadi ya sekarang lebih fokus untuk ke toko online. Yeah. Adi, Donita, ngeliat sosok Habibi. Punya kekurangan, tapi alhamdulillah menemukan kelebihan yang gak bisa dimiliki orang lain. Dunia marketing itu dunia yang sangat berat juga ya. Dan Adi bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Apa menurut Adi? Ya, pasti hebat lah, apalagi kita bicara digital marketing ya, kurang lebih ya. Online marketing itu kan memang satu bisnis baru yang gak semua orang mengerti, mampu, ya. Semua orang mampu juga gitu kan. Dan bisa dibilang Habibie ini salah satu
bisa katakan pionir lah di Indonesia ini, karena masih belum banyak lah orang-orang yang berkecimpung di digital marketing. Salut banget lah. Jadi malu juga kita ya, maksudnya secara penampilan kita lengkap lah, ya. Tapi kok kita kadang-kadang masih suka mengeluh. Gaji segini dianggap gak cukup, segala macem, gak menerima. Tapi melihat sosok Habibie ini ikhlas dan justru memberikan penghidupan yang layak buat para teman-temannya juga. Dan yang pasti yang aku salut adalah dari ibu ya gitu. Maksudnya dia bisa memberikan dukungan yang sebegitunya tanpa minder. Mungkin ada sempat perasaan kayak gimana juga kan. Ibu ada pernah kayak ngeluh gak, Bu? Iya. Saya sih kalau ngeluh sih enggak ya, cuman menangis batin. Tanpa menangis diketahui batin. Oleh Habibie pastinya ya. Tidak boleh diketahui oleh siapapun, hanya saya dan Allah saja yang tahu bagaimana ketika kita. Ketika melahirkan, ketika diberikan kepercayaan seperti itu, pasti sebagai seorang ibu hati tersayat ya, Bu ya? Iya, betul. Tapi betul. dari tapi ya kita tidak boleh menyerah ya intinya, dan kita tidak boleh menyesali apa yang sudah Allah berikan. Betul. Tapi kita tetap mensyukurin. Saya dulu kepengen sekali punya anak, sampai hamil berapa kali baru inilah yang sukses lahir di dunia. Nah, tugasku sebagai ibu aku harus mensukseskan dia. Ya. Jadi Allah sudah mensukseskan dia lahir di dunia. Ibunya mensukseskan dia mencari bekal hidupnya di dunia. Tapi nggak ada ini, Bu ya, nggak ada mungkin pernah misalnya kesel gitu Fanny, atau jadi marah itu nggak? Bagaimana? Selama ini pernah mungkin ada kesel atau marah gitu nggak? Oh enggak ya, karena memang dulu aku itu kepengen punya anak laki-laki, hamil pertama, kedua keguguran terus. Yeah. Nah ini anak ketiga lahir dan sukses. Nah itu rasanya itu udah syukur alhamdulillah. Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada saya. Betul. Untuk menjadi ibu, menjadi wanita yang sempurna, bisa Betul. Melahirkan anak, bisa ini. Nah, tugas kemudian apa? Betul. Apa kita mau menangisi diberi anak yang seperti ini? Tidak kan? Nah, itu yang harus kita perjuangkan, bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang minimum berguna untuk dirinya sendiri dan andai kata bisa berguna untuk orang lain juga. Dan memang Allah menitipkan Habibie ini kepada ibu yang tepat, ya Bu ya. Dan ini menjadi ladang pahala juga buat ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Mengenai tadi ada yayasan Habibie. Habsah. Itu apa, Bibi? Ya, jadi aku tahun 2008, awalnya sih karena waktu itu kan emang baru sadar gitu. Kalau ternyata internet itu bisa datengin uang juga, kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya aku kepikiran kenapa nggak aku coba ajarkan ke teman-teman yang kondisinya sama seperti aku. Karena kan mereka kan kesulitannya kan di bidang pekerjaan seperti itu. Jadi mereka susah untuk melamar kerja dan lain-lain. Jadi aku pikir ya kenapa aku coba minimal ya mereka paham lah dengan cara membuat web bagaimana, cara menjual lewat Facebook bagaimana, kayak gitu. Dan ya udah akhirnya tahun 2009 aku ada rezeki, aku wujudkan membangun yayasan, dan alhamdulillah tahun 2011 aku banyak banget dapat kayak teman-teman yang sevisi semisi ya, kita bangun Indonesia Disable Care Community itu ya, kita roadshow ke kampus-kampus untuk teman-teman ngasih tahu kalau bahwa disabilitas itu bisa berkarya dengan cara masing-masing, kayak gitu. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong, Bu. Ini cerdas sekali loh anak ibu ini. Jadi gini, cerdas sekali. Tujuan Habibie, kenapa yang dikejar itu anak-anak muda? Ya. Nah, karena Habibie itu menginginkan membangun masyarakat inklusif. Karena kalau anak-anak disable ini kadang-kadang kan masyarakat itu masih sebelah mata memandang mereka. Dianggapnya anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini sudah tidak bisa diberdayakan, tidak bisa disukseskan. Tapi dengan masyarakat inklusif tadi, kita mengajak teman-teman yang non-disable untuk lebih peduli, lebih memperhatikan mereka dan menerima mereka apa adanya di dalam pergaulan dunia. Bibi, satu pertanyaan ringan saja buat Habibie nih.
Habibie kan 27 tahun. Ah. Udah punya pacar belum, ayo? Iya, lagi belum punya sekarang. Lagi belum punya? Lagi gak ada. Biasanya punya ya? Iya. Ibu, terakhir deh, Bu. Pasti pemirsa di rumah juga mungkin ada yang sama seperti ibu, mempunyai anak berkebutuhan khusus. Bisa disampaikan dan juga buat kita-kita juga yang tidak berkebutuhan khusus supaya lebih semangat lagi dengan melihat Habibie. Silakan, Ibu. Ya, kami berharap jangan kucilkan anak-anak kita. Terimalah anak-anak kita apa adanya. Karena anak-anak kita pasti bisa sukses kalau orang tuanya, keluarganya, lingkungannya mau menerima dia dan mau memberdayakan, terutama mau memberikan peluang. Seperti kami tampil di sini karena diberikan peluang oleh Global TV, Global TV untuk sharing dengan teman-teman semua, dengan orang-orang tua di Indonesia. Yeah. Anak kita juga bisa sukses kalau ibunya mau memberikan surganya buat dia. Terima kasih ya, Ibu ya. Ini kembali sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi buat Anda semua, pemirsa adik-adik aja, bahwa anak apapun keadaannya adalah titipan ilahi. Dan kita sebagai orang tua tugasnya mendampinginya dan menciptakan surga untuk mereka. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Habibie dan Bu Endang, terima kasih ya. Nah, sekarang giliran ibu-ibu yang di sini yang berpikir, karena kita akan segera masuk akurat. Yes. Salah satunya adalah semangka ini. Semangka ini harganya kira-kira berapa? Dan masih ada yang lain-lainnya juga ya. Yo, Ibu. Besar lagi ya bersama dengan Ayah. Yes, tetap di ada-ada aja. Apa aja ada. Namanya lomba joget. Tapi sebelum lomba joget ya, kita punya urat alias ukur akurat. Di mana ibu-ibu di siko harus mengukur secara akurat berapa harganya barang-barang iko. Ado samangko. Ado tali tambang. Ado jepo jemuran. Jepit jemuran, jepo jemuran. Ado jariang. Nah. Yes. Dan ada apel, Ibu, ada apel. Apel mah apel aja ya. Ada apel, jengkol, jepitan jemuran, tali tambang dan juga semangka. Yes, apelnya okay. Ini sekilo, Bu. Ya, ini 250 gram. Betul. Ini atu. Ini satu buah. Ya, satu buah. Ini enggak tahu berapa beratnya, yes. Tapi yang pasti ibu-ibu sudah pasti bisa mengukur ya. Okay. Ingat, enggak boleh lebih dan nulisnya harus, itu harus pas. Totalnya aja RP berapa ratus ribu gitu ya. Sama kan waktu SD diajarin kan, yes, ya. Kamu kok ini siapa sih pakai rambut beginian? Ini rambutnya Ebi. rambutnya Ebi. Baik. Silakan dituliskan, waktunya cuma 5, 4, 3, 2, 1, angkat! Angkat, Bu! Ya! Oke, sana... Yang di ujung berapa itu? 75.000, angkat, ribu. Angkat! 75.000, terus ini... 170.000, 87.000, baik! Mari kita buka berapa total harganya sebenarnya adalah... Tuh, berapa tuh? Ya. Sama yuk. Sama lah. Ada 169.656. Sebentar, peraturannya.
Angkat tangan, angkat dulu. Peraturannya tadi saya bilang tidak boleh lebih. Jadi yang paling mendekati adalah tim soalnya kalau ya. Nanti ngeluarin duit lebih lagi ya. Silakan diberikan hadiahnya di Dancer untuk ibu-ibu yang disenet. Nah, baik. Buat ibu-ibu yang ada di rumah yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan hadiah bareng kita di sini, bisa kirimkan atau daftarkan diri kalian melalui email. Emailnya ada di mana? Di Twitter kita. Di Twitter kita juga ada, boleh. Ada aja, Bapak TV. Betul. Dan sekarang saatnya kita lomba joget. Mbak Kiki anak mutawan, ayah cili ono di perantauan, mewangi ningkantin sekolahan, lelah sini aku urung kayaran.